Kami sekeluarga memang bergantung kepada umpai laut ini. Ke laut dulu masih mendayung, belum ada injin. Bayangkan kita satu bulan puasa, satu bulan di laut juga. Nggak kisah, panas, hujan pun kalau boleh tahan ditahan. Kalau kita tanam ini rumpai di laut, kita dua orang kah atau sendiri, sikit, 45 hari baru boleh tuai. Kadang-kadang ada tiram-tiram tumbuh juga melekat situ, itulah. Bila musim rumpai berpenyakit, kami tidak boleh jual. Kadang-kadang kita karam, di laut ombak kuat sangat. Sangat takut, karena anak masih kecil, banyak di rumah menunggu itu. Kalau musim hujan, kadang-kadang agak-agak mati. Saya masa itu tiada makanan. Beras pun untuk masak bubur, supaya kita makan semua. Makan bubur pun sekejap-sekejap bilang, lapar lagi. Kita mau sambung juga. Sebab nenek moyang punya, kita mau sambung juga. Anak saya lah yang seronok sangat mau belajar internet. Dia buat website untuk perusahaan rumpai laut kami. Sekarang perniagaan kami maju selepas kami menggunakan internet. Kami dulu dapat tempahan sejak dari Kota Kinabalu dan semenanjung Malaysia, sekarang pergi Jepun dan China. Dulu pendapatan 450 satu bulan, sekarang kami boleh 20.000 satu bulan. Saya Kabila binti Abdul Hasan, pengusaha rumpai laut dari Kunak, Sabah.